Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini sedang dilakukan pemanenan untuk melon golden dan juga melon merlin dan juga semangka. Jadi ini adalah melanjutkan pemanenan tadi pagi. Jadi mulai tadi pagi belum selesai. Dan ini kelanjutannya, jadi dilanjutkan sampai sore, bahkan mungkin sampai malam. Jadi ini yang berserakan ini adalah pesanan dari supermarket. Jadi tadi sudah diambil satu, jadi satu mobil dengan berat kurang lebih 3 ton sudah berangkat, kemudian nanti mau kembali lagi. Kemudian ini adalah yang tidak dimuat di truk tadi, jadi sudah nggak muat truknya, makanya dimasukkan ke Tosa. Jadi nanti truknya kembali lagi untuk mengambil melon-melon yang berserakan ini. Seperti yang nampak di gambar ini, nampak melonnya besar-besar. Memang ini adalah kualitas super untuk didistribusikan ke supermarket. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, Anda bisa terus pantau melon ini atau budidaya melon ini sampai selesai. Jadi mulai tanam, kemudian perawatan, sampai panen, bahkan sampai sesudah panen atau pasca panen. Dan seperti yang terlihat di sini, ini adalah melon. Ini melon jenis Merlin. Jadi setelah diambil oleh supplier supermarket, sisanya diambil oleh pedagang-pedagang lokal. Jadi pada saat panen ini, semua pedagang yang sudah menjalin relasi atau sudah bekerjasama dengan baik selama ini, semua saya kabari bahwasanya hari ini saya akan metik. Siapapun yang minat silahkan, asalkan harganya cocok sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau ngambil 2 ton silahkan, 3 ton silahkan, 5 ton silahkan, 6 ton juga silahkan, 10, 15 atau 20 ton juga silahkan, yang penting harganya cocok. Kalau tidak ada yang cocok, maka saya siapkan tempat di pasar induk dan saya jual sendiri atau saya ecer sendiri. Jadi ini adalah kelanjutan dari panen tadi pagi. Ini berlanjut sampai siang. Kemungkinan ini akan terus berlangsung setiap hari. Jadi tergantung pesanan. Kalau misalnya nanti malam ada yang pesan lagi, besok pesan berapa ton, berarti besok metik lagi. Ada yang pesan, kalau tiap hari ada yang pesan ya berarti tiap hari metik seperti ini sampai habis. Karena perkiraan untuk semangka ada sekitar 18 ton dan hari ini baru keluar 3 ton. Kemudian untuk melon perkiraan ada 50 ton dan baru keluar sekitar 3 ton. Jadi panen akan berlangsung terus-menerus kurang lebih selama 1 minggu ke depan. Kalau pengambilannya seperti ini. Namun biasanya kalau pasar sedang ramai atau harga sedang bagus, lahan seluas ini bisa diborong oleh satu orang pembeli, jadi urusannya lebih praktis, lebih cepat selesai. Namun karena situasi pasar sedang agak lesu, jadi saya mensiasatinya dengan cara seperti ini. Jadi pada saat tanaman sudah siap dipanen seperti ini, semua pedagang yang sudah sering mengambil di lahan punya saya, semua saya hubungi. Jadi berapapun yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, silahkan asalkan harganya cocok atau sesuai. Ini adalah contoh melon, rock melon, daging oranye, benih merlin, kurang lebih hampir 3 kilo. Ini akan diambil oleh supermarket, jadi tadi sudah diambil, ini sisanya, habis ini mau diambil lagi. Baiklah sahabat Petani Maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Untuk panen semangka, videonya saya buatkan terpisah. Jadi ini khusus melon. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.